Kecelakaan maut antara mobil dan sepeda motor terjadi di Jalan Mahendra Data, tepatnya di depan Asuransi Prudensial Denpasar Barat, Kamis 10 Maret dini hari. Insiden ini merenggut nyawa pemotor bernama Muhammad Aldi Hanafi. Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Iketut Sukadi menjelaskan, peristiwa bermula ketika mobil box Grand Max yang dikemudikan Ide Bagus Gede Wibawa Laksamana melaju dari arah selatan. Sementara korban yang menunggangi sepeda motor Yamaha NMAX datang dari arah berlawanan. Diduga sopir, mobil box berkendara dengan kecepatan tinggi mengambil jalur terlalu ke kanan. Karena jaraknya sangat dekat, membuat Aldi kaget dan kesulitan merespon. Tabrakan pun tak terhindarkan, sehingga membuat pemuda yang beralamat di Jalan Beringkit Mengui Badung itu terpelanting. Korban kehilangan nyawa di tempat, sementara sang supir, Gede Wibawa yang beralamat di Banjar Kajil, Buduk Mengui Badung, diperiksa petugas Polresta Denpasar. Tim Bali Express melaporkan.